Kita persingkat ya, saya rasa gini. Saya menikah dengan Vicky Prasetyo dan dia meminta saya menjadi istrinya. Saya menerima semua kekurangannya dia. Dari kekurangan fisik, dari kekurangan materi, dari kekurangan semuanya, semuanya. Artinya kalau saya mau memfitnah mereka semuanya, indikasinya di mana? Orang mau melakukan sesuatu itu kayak saya mau melakukan sesuatu, pasti saya ada tujuan, ya kan? Tujuannya untuk apa sih? Mengambil sesuatu untuk menguntungkan diri saya sendiri. Tapi kalau saya mengfitnah mereka atau saya mengarang-arang cerita, untuk apa loh saya menerima mereka kok? Kecuali kalau mereka ini punya segala sesuatu, yang punya berlebihan segala sesuatu, mungkin ada indikasi. Kalau saya untuk apa? Gitu kan nggak ada ceritanya ke sana. Gitu. Untuk apa, Net? Gitu. Ya kan? Terlepas dari fitnah mereka, cerita mereka, saya capek untuk mengcounter ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, ini bagaimana ceritanya. Saya aja yang minta cerai dengan Vicky Prasetyo aja, dia bisa ngomong gini, enggak kok, saya yang suami, saya tidak ada satu orang pun yang menyuruh saya, kecuali saya ingin menceraikan Angel. Lah, tapi besoknya dia nangis, saya nggak mau lepas sama Angel, kok nggak konsisten ya? Artinya gini loh, kalau orang tidak mau bercerai, ya udah nggak mau bercerai itu artinya kan gini, dia bilang dia mau menceraikan saya, dia yang mau gugat saya, tapi kok dia yang tidak mau datang ke persidangan meneruskan sekarang perceraian saya di ditunda juga, tapi dia juga yang maksa-maksa ingin komunikasi dengan saya, dia juga yang nangis-nangis untuk mendapatkan saya, kan aneh. Oh,